A sebagai berikut. 3 butir telur, 120 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, dan 1/4 sendok teh baking powder. Bahan untuk coklat cake sebagai berikut. 40 gram terigu protein rendah, 1 sendok makan susu kental manis coklat, 15 gram coklat bubuk, 24 gram minyak sayur. Bahan untuk cake red velvet sebagai berikut. 40 gram terigu protein rendah, 1/2 sendok teh pewarna makanan merah, 1 sendok makan susu kental manis putih, 15 gram susu bubuk, 24 gram minyak sayur. Ke dalam mangkok masukkan bahan A. Kocok dengan kecepatan tinggi sampai putih kental dan berjejak. Bagi adonan menjadi 2 bagian. Tambahkan bahan cake coklat ke dalam adonan yang 1/2. Tuang adonan ke dalam loyang persegi panjang berukuran 8 x 20 cm yang sudah dialas dengan kertas roti. Ketuk-ketuk loyang untuk mengeluarkan gelembung udara. Untuk 1/2 bagian adonan yang lain, tambahkan bahan cake red velvet. Tuang adonan ke dalam loyang persegi panjang berukuran 8 x 20 cm yang sudah dialas dengan kertas roti. Ketuk-ketuk loyang untuk mengeluarkan gelembung udara. Masukkan cake ke dalam kukusan yang sudah mendidih, kukus selama 25 menit dengan api kecil. Menit kemudian dan setelah tes tusuk matang, keluarkan cake dari kukusan. Keluarkan cake dari loyang dan biarkan dingin di atas rak pendingin. Potong bagian atas cake yang tidak rata.
Tumpuk cake, beri olesan double hazelnut di antaranya. Beri icing buttercream di atasnya. Tambahkan parutan coklat di atasnya. Tambahkan buah ceri untuk hiasan. Bolu kukus red velvet coklat siap untuk disajikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di lain kesempatan.